geser ke bawah atau ke kanan. Ini nyala. Saya jalankan satu-satu, Bu. Ibu fokus ke sini ya. Ini setting. Ini untuk naikkan waktu atau ya waktu, ini nurunkan waktu, ini program. Jadi mesin ini ada programnya, Bu. Saya pencet dulu. Nah, ini program per 1, 2, 3, 4, 5. Nah, program itu gunanya gini. Misalkan ibu kerupuk mau ditaruh program 1. Contohnya vakum time-nya 15, ceiling time-nya 20 misalkan. Nanti program kedua khusus pentol, vakum time-nya beda 30. Jadi biar enggak nyeting-nyeting lagi, pencet program aja. Iya, iya. Tapi kalau orang misalnya udah fokus satu program, merubah-rubah aja sesuai dia pengin. Contohnya kita bisa berapa program? 5. Kita contohnya program pertama aja, Bu ya. Iya. Kita ini program pertama, kita pencet set. Nah, ini masuk ke tombol vakum time. Saya coba ini kalau 20 takutnya pecah. Saya coba 10 detik aja. Karena ini kerupuk 10 detik, terus turun lagi ceiling time. Ceiling time-nya itu proses ceilingnya cukup 2. Terus setting lagi, ini namanya cooling time itu untuk pendingin mesin, 3. Kalau sudah pencet lagi setting sampai titik 2 gini atau ED. Kalau sudah dipasang seperti ini, Bu, tepat. Posisikan kayak gini. Jadi nanti sealernya kalau kita posisikan di sini, berarti nanti di sini. Posisi sealernya kayak gini, kita turunkan lagi. Kalau sudah, kita tutup gini, jangan ragu-ragu gini ya. Nah, langsung aja sampai nggak bisa dibuka lagi. Nah, ini lagi proses. Itu waktunya berjalan di layar. Nanti kalau sudah dia buka sendiri. Lebih biar nggak kaget ditutup gini. Soalnya buka sendiri. Contohnya gini, nah, buka sendiri. Hasilnya amit. Ini 10 detik. Karena kalau lebih dari 10 detik saya pasti pecah gitu, Bu, kerupuknya. Kalau Ibu rasa 10 detik kurang, tinggal dinaikkan. Coba Ibu mungkin ada lakban biar tahu kekuatannya, Bu.